Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zona Berkebun. Halo teman-teman semua. Di channel Zona Berkebun kembali lagi bersama saya Wisnu Roy. Nah, di sini saya akan jalan-jalan mengantarkan bibit pesanan selada dan juga sawi ke SD 5 Honggosoco. Simak videonya ya teman-teman. Nah, kita ambil seladanya satu persatu, terus dimasukkan ke wadah. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, ini bibit yang sudah siap diantarkan. Kita siapkan motor buat jalan-jalannya. Kita cepat dua kali biar cepat sampai tujuan. Weng 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 weng. Nah, kita sudah sampai di gerbang SD-nya. Tinggal kita buka gerbangnya dulu. Masuk. Nah, waktunya pindah rumah. Pindah tanah maksudnya. Nah, proses pindah tanam di sini menggunakan tambahan media arang sekam. Yang tadinya di rumah pakainya hanya rock wool media tanamnya. Nah, di sini berhubung pakai paralon, jadi ya kita tambahkan net pot sama media tambahan agar tanaman nantinya tidak rubuh. Tinggal kita masukkan satu persatu sampai selesai. Nah, ini contoh fotonya. Nah, ada selada pakai cup aqua bekas. Selada dan sawi sudah dipindahkan di cup plastik. Kemudian tinggal kita masukkan ke lubang yang sudah disediakan. Proses pindah tanam di sini yaitu sore hari sekitar jam 5 sore. Nah, di sini lubang paralonnya dibikin, enggak tahu ini kemungkinan pakai paku yang dipanaskan karena saya hanya ngisi seladanya saja. Nah, modul ini tanpa pompa ya teman-teman, jadi pakai genangan air yang nantinya kalau airnya sudah habis ya tinggal diisi secara manual. Gimana teman-teman semua, masih nggak mau berhidroponik? Contohnya ini aja,
yang sederhana, tidak perlu mewah. Yang penting nanti hasil akhirnya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalam.